Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Nah, ini udah diadon ya donatnya. Nanti resepnya saya ini. Terus caranya kita bagi 70 ya. Kita taruh di sini nih. Ini triplek tuh dikasih plastik ukuran 40-40. Jangan lupa pakai minyak tangannya supaya nggak lengket. Ini udah diadon, saya ngadon. Terus kita bagi 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus caranya nggak kelihatan tuh ya? Nggak kelihatan. Dimundurin edi. Nggak kelihatan, terus diginiin. Dia harus lempar ya. Diambil. Ya. Sudah dilempar tuh. Ini kira-kira isinya berapa ya? 20. Kalau 5 ke 5 berarti 20. Berarti perlu 3 apa ini? 3 ginian ya. Kalau dijadi 60, kita lihat nanti. Kita coba untuk promosi hari ini. Hari pertama saya jualan donat lagi karena ini punya modal sekarang sedikit dari gajian kemarin tanggal 22. Ya habis nunggu bantuan kredit dari pemerintah. Kapan mau kredit UKM? Pengusaha gurem kayak saya ini cuma sekilo ini. Ya modalnya nggak banyak sih, 300.000 paling. Ya sekali belanja kemarin. Sama minyak ya untuk ini untuk seminggu itu kira-kira. Nah ini kan 4 ya, 4 ini 5 kali 4 20. Jadi caranya gini ya, kalau lengket nih lengket pakai minyaknya. Jadi harus dilempar ya, kalau nggak bisa dilempar, kalau nggak dilempar nggak bisa ya. Jadi ini 4, ini sini 1 2 3 4 5, sini 1 2 3 4, jadi 20 nih. Ini kayaknya kurang air ini, biasanya nempel. Hei Pak, apa itu? Nanti saya titipin ke warung pandang tuh. 20 atau 30 serupinya dijual di sini atau dimakan sendiri. Promosi. Nah, ya kan? Betul ya. Nah, ini udah 20 ya. Kalau kurang besar ditambahi ya. Mau kita rancang 60 deh. Untuk promosi besok kita bikin 70. Tapi kalau Pak Ilyas guru saya itu yang sehari 10 kilo ini mas kilo aja itu dia pakai mesin ya, mesinnya beli dia, jadi cuma 15 menit ngaduk ininya, ngaduk apa ini, saya pakai tangan tadi kira-kira setengah jam ya, jadi dia bisa 80 ya, karena lebih lembut apa namanya itunya, adukannya itu lebih banyak jadinya. Nanti resepnya saya sertakan ya, gampang kok ini. Nah ini udah kita geser ke sini ya. Ya saya meneruskan. Tapi ada tukang somai lewat tuh, yang pengen somai tapi nggak punya duit dah bikin donat dulu. Nah sekarang kita cara masukkan coklatnya itu begini caranya. Jangan lupa nih pakai apa, minyak supaya nggak apa namanya nggak licin. Nah tuh kelihatan nggak begini nih? Tuh dilebarin ya. Sebenarnya diginiin dulu, nah supaya dia apa empuk, adonannya rata, terus baru diginiin. Terus dimasukin coklat, masukin ini ya, di apa masukin, terus cara nutupnya gini, diputar gini ya cara ngisinya ya.
dikelilingin gitu, kayak tangan kanan pakai pakai jempol sama telunjuk, terus yang ini nahan, terus gini diteken. Terus lagi ya. Ini. Oh, kadang ngantri beli somai. Saya harus jualan dulu baru bisa beli somai. Datang mau demo hari ini ke DPR tuh soal rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nggak punya ongkos lah. Nggak punya ongkos. Jadi diputer ya, terus pakai tangan minyak supaya nggak nempel, ditekan gini supaya gepeng. Tapi kalau nggak gepeng, dia waktu digoreng dia nggak bisa dibalikin karena nggak mau bandel, dia nggak mau terbalik, harus gepeng. Ya ini caranya ya, di apa namanya, diratain dulu adonannya, terus baru didekokkan tuh supaya untuk tempat coklatnya ya. Nah, terus ditutup. Nah, gitu. Bisa enggak yang ngomong donat yang ngomong Marxisme ya dan Leninisme. Dah. Ya, dah. Oh, laler katanya anak saya. Biarin laler menikmati ini donat ya, nanti kan akan hilang itunya, kotoran dari laler setelah digoreng. Habis laler nggak bisa dihalangi, seperti itu keinginan anasir-anasir komunis di DPR juga nggak bisa dihalangin, makanya harus dilawan tuh. Diusir maksudnya. Itu kalau tuang donat dibeliin somai mau juga sebenarnya kalau ditawarin. Oh mau, supaya semangat bikinnya. Nah ya, ini baru 1, 2, 3, 4 yang saya isi coklat. Nanti bisa diisi ini, bisa diisi keju. Kejunya diparut dulu. Nah ini diteken ya supaya gepeng ya, jangan sampai melendung nih. Nanti kalau gepeng dia baca hasilnya bagus. Udah dulu ya. Jadi dipencet gini ya, dipencet supaya dia gepeng. Ini isinya coklat nih, ada 20, 5 kali 4, 20. Terus nanti kalau nggak digepengin, dia waktu digoreng tuh seperti buletan, dia susah dibalik. Nggak mau kembali dia, kayak itu, kayak kecoa tuh. Udah telentang nggak mau. Alhamdulillah, dah selesai. Ini wajan lama tempat donat, bikin donat saya. Ini bekas nasi uduk dulu, bikin kerupuk. Ya udah 5 tahun yang lalu nih, masih awet. 2012. Ya nggak usah mikirin demo dulu, mikirin perbaikan ekonomi keluarga yang akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat ya. Itu memberi nafkah keluarga sebagai seorang kepala keluarga sebagai muslim. Nanti lagi kita goreng ya. Nah ini sudah bisa digoreng ya. Poik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh belum panas. Oh sudah panas. Bismillah. 2. Ini yang di center nih. Udah. Bosnya. Udah. Pengen banget ya. Iya. How to market ourselves. Bagaimana kita masarkan diri sendiri ya. Udah. Mati. Ini dikecilin ya apinya supaya nggak gosong separuh tadi. Cara baliknya liatin. Bismillah. Di gini aja. Nah. Oh belum kuning. Belum full kuning. Ya. Cara baliknya itu didorong sampingnya.
ngembang bukan? Inilah ya, tukang donat dari Parungcur tertua di Semeta Fasir. Sobron Jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ini udah ini ya, udah kuning nih. Dan secara ini kuning, tapi ini putih. Udah cukup kan, bisa diangkat ya. Sebenarnya cara angkatnya langsung bagus. Alhamdulillah. Oh, masih gimana nih?